Pengusaha kecantikan Medina Zein mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan suaminya Lukman Azhari. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Medina Zein menceritakan ia sempat terlibat cekcok dengan Lukman, sehingga ia akhirnya menerima bokem dari adik Ayu Azhari itu. Dalam laporan Medina Zein kepada polisi, Medina Zein mengatakan bahwa kejadian itu terjadi di salah satu hotel di kawasan Bandung. Lukman Azhari diduga membenturkan kepala Medina Zein ke tembok kamar sebanyak 4 kali. Kejadian itu membuat Medina Zein mengalami luka memar di bagian kepala dan sakit di dadanya. Medina Zein mengatakan bahwa ia langsung pergi ke dokter dan melakukan visum serta pemeriksaan. Medina sebelumnya telah melaporkan Lukman Azhari ke Polrestabes Bandung, Jawa Barat atas tuduhan penganiayaan. Isu KDRT dalam rumah tangganya sudah dialami Medina Zein sejak November 2021.